Terekam momen tak biasa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat meninjau langsung jalannya percepatan swasembada pangan di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Merauke, pada Minggu, 3 November 2024. Prabowo diketahui terlihat mengambil alih kemudi traktor saat kunjungi persawahan di wilayah Merauke. Diketahui, hal ini merupakan kunjungan kerja pertama Presiden Prabowo seusai dilantik sebagai Presiden. Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Namun, saat kunjungan kerja tersebut terekam momen unik yang dilakukan oleh Prabowo, yakni sang presiden sopiri sendiri traktor saat sedang membajak sawah. Tak sendiri, Prabowo juga ditemani oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman saat menaiki traktor. Antusias warga tinggi saat Prabowo mengunjungi wilayah tersebut, bahkan penonton membludak sepanjang jalan. Momen tersebut viral di media sosial dan menimbulkan beragam reaksi dari warganet. Banyak warganet yang mengapresiasi kunjungan pertama Prabowo ke Papua Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.